Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, seru nih, kita main lagi ke Mandiri Mobil teman-teman. Ditemani oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ya. Ketemu lagi bareng Om John. Apa kabar? Oke, Om? Om Andre. Luar biasa. Om Andre udah lama nih teman-teman udah mampir ke tempat gua nih. Iya, alhamdulillah. Cukup nih. Banget, coba. Alhamdulillah, Om. Nah, kali ini kita berkesempatan kita coba tanya-tanya nih. Biasanya banyak mobil-mobil harga terjangkau di sini, Om. Boleh. Ada beberapa unit yang udah gua siapin khusus buat penonton setianya channel Om Andre. Wih, mantap. Katanya ada Great Corolla, teman-teman. Harganya 40 jutaan. 40 jutaan Om. Gua kasih ada. Wih, mantap, teman-teman. Om John. Ya. Kalau teman-teman mau main ke showroom nih, alamat lengkapnya ada di mana ini? Showroom kita Mandiri Mobil ada di Jalan Raya Sukahati, nomor 32, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke. Nah, akses mobilnya kalau dari luar Bogor, Jabodetabek, itu keluarnya sirkuit Sentul, Om. Sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul lalu lurus aja ketemu Pakansari. Oke. Nanti belok kiri kira-kira 1 kilo udah ketemu showroom kita. Wah, mantap teman-teman. Cari di Google Map aja teman-teman. Kalau mau gua Sherlock tinggal ke WA gua aja. Nah, berapa nomor teleponnya, Om? Nah, nomor WA gua 0857-1987-9112. Oke, aktif selalu ya, Om ya. Insya Allah 25 jam. 25 kalau jam. Kalau penontonnya Om. Siap. Jadi jam berapapun teman-teman telepon atau WA aja, insya Allah dibantu ya, Om ya. Betul. Oke, teman-teman. Gitu, Om, di sini cash aja atau bisa pembelian kredit juga, Om? Kita utamakan cash only kalau mau kredit by Japri, by WA, karena memang tidak begitu kita apa namanya priority. Betul. Tapi kalau cash kan lebih senang, Om, cuannya lebih cepat. Betul, teman-teman. Gitu, intinya asal kebagian lepas, asal ya, Om ya. Kebagian lepas. Oke, teman-teman. Tapi kalau misalnya juga cuman uangnya untuk DP doang, Japri aja deh. Sip, nanti insya Allah bisa dibantu ya, Om. Dibantu, Om. Oh iya, kalau mau jual mobil aja bisa dibantu nggak? Gini, gue seneng banget kalau ada yang lagi nonton terus. Om John, gue mau jual doang nih mobil gue. Betul. Kirim foto, kirim spek sama harga. Oke. Gue tawar di foto, gue lihat unit, kami datang, kami cek, kami bayar. Langsung bayar ya, Om ya? Harga terbaik gue kasih. Mantap, teman-teman. Kalau mau jual doang. Mau jual aja, atau bahkan tukar tambah, nggak masalah ya, Om ya? Tukar tambah, Om Andre, trade ini ya kan? Oke. Dia merek apa, tipe apa, kita nggak ada pilihan. Betul. Nggak ada terkhusus, kita tetap sikat. Oke, dan penonton Om Andre itu bukan cuma dari Jabodetabek, Om. Nah, banyak juga yang dari luar pulau nih. Iya, benar. Proses pengiriman gimana nih, Om? Kalau luar Jawa, penontonnya Om Andre, kita kirim sampai depan pintu rumah. Mantap, teman-teman. Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, kemana ada yang telepon. Ada asuransinya juga ya? Harus, wajib. Oke, pokoknya teman-teman. Mobil yang kirim dari sini ke luar pulau Jawa, terasuransikan. Betul, jadi aman, teman-teman. Jadi aman. Siap, teman-teman. Mobil dan surat-suratnya semua bergaranti. Atau bahkan teman-teman yang kerja di luar negeri mau kirim mobil buat keluarganya, nggak masalah. Wah, ya, Om, ya? Nggak masalah, Om. Okay. Dia lagi TKI, TKW di sana, mau kasih hadiah anaknya atau orang tuanya. Betul, teman-teman. Siap kita kirim ke kampung. Oke, biar teman-teman nggak nunggu lama nih, pastinya udah penasaran sama stoknya. Yeah. Kita langsung aja kali, Om, ya? Ya, oke. Okay. Gue juga lagi siapin mental, Om Andre bakal ngegas-ngegas gua nih kayaknya. Kita ke paling belakang dulu, Om. Oke, okay, ini ada dua legend nih, Om. Betul. Kalau showroom buka hari apa aja di sini, Om? Kita Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, nggak masalah ya? Nggak masalah, Om. Senin sampai Minggu gua buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Nah, mobil yang pertama langsung ada Innova, Om. Oh, sorry, Toyota Kijang. Toyota Kijang. Aduh, belum sarapan nih kayaknya. Kijang tahun berapa, Om? Ini biar lu tahu, ini solar nih. Tipe LGX manual solar tahun 2000. Tahun 2000, diesel lumayan jarang, teman-teman. Yang pasti manual. Dia irit, tenaganya enak ya, Om. Pasti, Om. Kalau bicara kondisi gimana nih? Kondisi mobil, interior ori, door trimnya masih dibungkus plastik sama pemiliknya. Okay. Masih ngepres plastik. Kalau body udah repaint, okay. Memang udah dua kali cat. Betul. Tapi masih ngaleng, tidak ada dempul-dempulan. Oke, nggak dempul yang tebel ya, Om ya? Nggak ada, wajar tahun segini, Om, dua kali cek. Betul, teman-teman. Pajaknya tapi, gimana? Kalau pajak keadaannya 124 panjang. Oke. Nah, harganya. Gua kasih harga buat penontonnya Om Andre, kita buka di 83. 83 solar, juta, dapat Kijang diesel ya, Om ya? Diesel, Om. Boleh kurang, Om? LGX. Boleh kurang, Om? Hah? Siap, siap. Ini sampai mental nih. LGX nih. Coba deh, kalau seharga bensin, 70, Om. 70? 70 lu terlalu ini, Om. Terlalu bikin gua sakit kepala. Yang penting kebagian lah, Om. Berapa kebagian nih? Gua naikin lagi ya. Berapa? Gua naikin lagi. Kalau 76 gimana, Om? Janganlah, Om. Kurangin, Om. Hah? Jangan 76 lah. 70 coba, Om. 70 masih ini nih. Boleh masih kali. Masih apa? Masih harus. Mobil pertama nih. Udah coba gini deh. Di 75 aja. 75 ya? 75 dapat solar loh kalau bensin. Udah sejuta lagi, 74.
74. Bismillah. Bismillah. Serius? Di screenshot dari YouTube Om Andre. 74 juta ya. 74 juta. Oke, 74 juta pajak hidup teman-teman. Jadi mobil yang pertama. Siap kirim ya Om ya? Siap kirim. Siap kirim. Kalau mau booking fee berapa dulu Om? Kalau booking fee 1 juta atau 2 juta aja, enggak usah banyak-banyak, okay. Tapi limitnya 2 hari. Langsung dicek teman-teman. Karena biar bisa muter lagi ya Om biar ya. Biar bisa muter lagi, jangan okay. Sampai dia nge-booking, "Bos, saya bulan depan baru." Oh, enggak bisa juga. Iya, kasihan nanti ke Bang John-nya nih teman-teman. Nah, mobil selanjutnya di Bang, Corolla okay. Grid. Nah, tahun berapa ini? Ini sebetulnya mau yang ini dulu ya? Yang ini dulu boleh. Yang 95. Ini full original. Oke. Okay. Harta karun. Tangan pertama dari baru, full set Om. Full set. Full set. Belum boleh bawa enggak? Teknisi mekanik. Ini mobil nggak ada dempul. Oke. Okay. Interiornya original blue drew. Oke. Okay. Sampai kisi-kisi AC, logo-logo klakson masih bening Om. Masih ori semua Om. Hei. Wih, kita cek. Masih seger. Seger Om. AC dingin. AC dingin, knalpot panas. Knalpot panas, iya. Dingin banget Om, gak ada masalah semua. Pajak hidup. Pajak hidup dong. Pajak hidup teman-teman. Plat F Bogor Kota, pajak hidup. Berapa Om harganya Om? Barang seantik ini nih berapa Om? Gua dapat ini memang agak tinggi juga. Karena ini punya salah satu pengacara yang okay. Mobilnya ada kebutuhan udah banyak. Gua tawar ini mobil, sebetulnya dia gak mau jual mobil ini Om. Siapa tahu bisa 50 gitu. Oke, okay, kalau yang ini gua open di 62 lah Om ya. 50 yuk. 50. Bicara ya? Barang antik nih. Jangan Om. Kalau 50 ini pasti langsung yang pertama sih laku nih Om. Barang kayak gini Om. Biar rame nih Om, asal kebagian Om. Asal kebagian. Berapa nih? Udah gua habisin di bawah 60. Berapa? Bayar 57. Jangan Om. 57 lu bayar Om. Kurang murah Om. Gila. Emang dia benar 57 lah. Ini serius Om, biar jadi nih ya. Ya, siap Om. 52 Om, udah. 52 gua masih asal barang dijamin ori lah. Iya, 52. Barang ori lu boleh barang bawa ori, inspektor, ya? Boleh bawa mekanik, lu cek semua partnya. Mantap, udah, buat lu cuma udah 56. 56 Om. Buat penonton lu doang nih. 54 setengah lah. Ya di setengah-setengah aja. 54 setengah enggak apa-apa. 55 spesial buat lu. 5475 jadi ya. 55 kalau mau nego depan unit 250 datang aja Om. Lumayan 250 ini buat bensin full buat tank. Bensin ini barang original harta karun. Siap, tapi gua teman-teman. Punya satu lagi yang hitam. Oh, yang warnanya warna hitam. Yang warna hitam tahun 94. Kondisinya gimana tuh? Kondisi beda kalau itu dalam MB Tech. MB Tech nah, udah retrim tahu, ya. Ya sudah retrim, tahunnya juga 94, pajak hidup panjang. Oke. Okay. Nopol B buat lu gua kasih 45 juta. Mesin masih enak. Tokser 45 boleh nego ya. 45 boleh nego dikit aja, tipis okay. Aja nego kopi. Bedanya interiornya enggak ori aja teman-teman. Enggak beda. Kalau beda, mobil beda. Masih layak ya Om mobil ya. Mobil masih layak, okay. Warna hitam ada. Siap. Jadi kita punya dua Corolla Grid 941 dan 951 yang antikan. Udah 40 aja Om. Jadi Om. Udah gua kurangin 1 juta 44. Ah, tipis banget ya seru. 44 juta. Jangan 42 jadi ya, udah. 42 yuk. Kita 42. Lanjut. 42 tambahin 1000. 43 42 setengah jadi, oke kita lanjut. Kita ya, lanjut lagi gue ya Om, kita bahas pick up dulu Om. Oh mau niaga. Mobil niaga dulu Om. Jadi gue juga mandiri mobil nih teman-teman. Kadang-kadang ingin melayani konsumen yang ingin berusaha Om. Betul. Jadi kalau ada mobil harga pick up masuk yang bisa kita cuan kebagian lagi, kita angkat. Gak masalah teman-teman. Kita mulai dari Carry dulu nih Om. Ini Carry Futura ya. Warna silver tahun 2018. 2018 baru 5 tahun pakai teman-teman. Oke. Kondisinya gimana Om? Daleman tidak ada yang sobek. Biasanya supir-supir jorok. Betul. Rokok ini tidak ada. Oke. Tidak ada bekas rokok, tidak sobek. Wih, masih kain asli teman-teman. Nah, okay. Masih asli, KM-nya juga sekitar 80 ribuan. Pajaknya hidup, kirnya aja yang mati, nopol B genap. Oke. B Bekasi. Gua buka harga di 93 juta. 93 juta bicara kondisi ori ya Om ya. Kondisi ori. Iya. Bawa mekanik, bawa tukang keker sendiri, cek sendiri. Gua yakin kalau jual 78 langsung laku Om. Waduh. Turunnya lu berapa juta tuh? 78 langsung laku Om. Aduh, gini. Tadi 93 gua pengen salaman 78 nih. Jangan. Berapa nih? Di bawah 90 dikit aja udah gua kasih. Aduh, di bawah 90 ya. Udah 80 aja lah. Enggak belum Om. 80 belum. Pedagang udah di atas itu udah baru. Eh, Om Andre udah sabis nih teman-teman nih. Coba berapa? Ayo. Berapa ayo? Biar jadi ya. Ya gue di bawah 80. Sebenarnya bicara kondisinya bagus teman-teman. Pajak hidup dan kondisi ori semua ya ori Om ya. Semua, Om. Cat juga masih bagus ya Om ya. Ya Om. Oke. Paling 83 lah Om. 83 jangan Om. Biar teman-teman bisa jual lagi nih kalau ada pedagang. 83.
Udah 99, 89. Hah? 89 gua kasih. 89. Buat penonton lu di bawah 90. 2018 terakhir, keluar terakhir. 85 udah, 85. Yuk, aduh. Salaman, kirim. 87, cek depan unit. Hah? Sampai 2000. 1000 lagi, 86 sampai ya. Sampai 2000, cek depan unit. 86. Pokoknya buat yang serius, Om Andre nawar 86, gue pengen 87, masih malang 1000. Siap, teman-teman. Khusus buat penonton Om Andre, lu datang lihat unit. Datang lihat unit. Insya Allah, 86 lepas ya, Om. Gua lepas. Murah loh, teman-teman. Yang nyari mobil usaha, kondisi masih ori ya, Om. Gila, ya. Sasis bening. Nggak sasis ada bening. Alas-alasan. Bak juga masih bak bagus juga ya. Bak juga masih kinclong. Oke, teman-teman. Nah, satu lagi ini, Om. Ya. Gue punya yang SS-nya dari Mitsubishi. Oke, ini tahun berapa, Om? Volte 120 SS. Pajaknya kelewat, Nopol F Bogor. Kelewatnya cuma satu kali, mau dua. Iya. Kita kira pajaknya cuma 3.500. Totalnya ya? Iya. Oke, harganya berapa, Om? Ini masih ngaleng, kaca juga tidak ada laka. Oke. Sasisnya masih nggak ada las-lasan, masih utuh. Siap. Baknya juga masih layak, daleman tidak ada yang sobek. Intinya itu. Oke, mantap. Udah siap kerja ya, Om ya? Siap kerja. Siap kerja. Harga berapa, Om? Buat lo, Om, gua kasih di 2017 Mitsubishi SS 81 aja. 81. Iya. Udah lebih murah ya, Om ya? Iya dong. Tapi pajak dua kali nih, 3 iya, juta setengah nih. Iya. Ya kurangin pajak. 70, Om. 70 boleh. Mikir. Enggak, pajak 3,5. Tuh. 81 turun ceban berarti ya, lu naruh 70. Gua gas. Gua di bawah 80-nya gua lepas, kurangin pajak 86,5. 76,5. Jangan 70 lah udah. 76,5, Om. Ya. Kalau 70 pedagang udah pada nelpon gua nih besok nih. Entar malam juga nih. 70 lah udah. 70 belum, Om. Kurangin lah. Nah, gua masih belum pajak 3,5. Iya. Kalau ini beli 74 sama pajak 77,5, udah 74 aja. Gua keder sama dia nih. 75. 74 udah. 74 salaman. Oke, buat 74. Buat penonton Om Andre ya. Buat penonton Om Andre 74 bungkus ya, Om ya. Bungkus. Oke, lanjut. Tahun 2017. Sebelum berubah pikiran nih. Serius, Om. Oh, ini gas terus. Ini barang masih ngaleng. Masih ngaleng semua ya. Masih ngaleng, Om. Tahun berapa, Om? Lampu bening 2011. Tipe apa ini? Ini tipe TX, Om. Tipe TX. Ini partnya catnya paint-nya masih ori. Oke. Gua cuma mau ngecat bumper yang lecet aja. Yang bawahnya aja yang ya, bawahnya Om, aja. Oke, metik manual nih. Manual dong. Manual. Terios TX 2011 manual. Ini banyak dicari nih, termasuk dari teman-teman daerah ya. Yes, buat daerah. Pajak gimana ini? Hidup dong. Pajak hidup ya. Panjang 4224 tahun depan. Warna hitam gagah. Interior original, belum ada repaint, bodinya masih enggak ada sosolan. AC double blower ya, Om ya. AC double, kaki-kaki empuk, Om, suspensi ini empuk. Ini dapat 100 juta, Om. 100 juta lu. Mulai mancing-mancing juga nih. Nah, naikin coba. Deh, naikin. Berapa nih? Udah. Naikin. Kalau 100 juta mah PDG gua juga mau. 100 juta siapa tuh cocok nih. Mungkin ya, bisa dibungkus. Gua lepas di Cepel 15 ya. Hah? Cepel 15. Cepel 15. Iya, tambah 15.000 lagi. Aduh. Iya, Om. Biar harga bajong, Om. Jangan 115, Om. Kurangin lagi, Om. Kalau 100 ini pasti berani nih, pasti untung di nih, teman-teman. Di atas cepe aja masih cuan. Masih cuan ini harganya. Sebenarnya 115 buat pemakai ini masuk banget, teman-teman. Benar. 107, Om. 107. Biar sama-sama kebagian, Om. Hah? Biar sama-sama kebagian 107. Udah gini deh. Gua kurangin 3.000, 112. Ah, jangan, Om, di bawah 110. Ya, 107 tambah goceng lagi. Ketemu. Di bawah 110, Om. Hah? Di bawah 110, Om. Di bawah 110 gua ngeri, Om. Tipis, Om. Udah, yeah. 109 terakhir ya. Bismillah ya. Di atas 110, di atas 110 penonton lu datang. Ayo. Udah 110 aja ya. Ya, datang lihat unit ya. Coba cek di marketplace, teman-teman. Harganya ini masih lumayan. Oke. Okay. 110 lebihin dikit. Lepas ya, Om, lepas ya. Lepas, gua lepas. Oke, teman-teman. Screenshot dari YouTube-nya Om Andre, channel siap, Om Andre. Siapa tahu 110 udah dilepas. Yuk lanjut. Ras, Om. Ini gua punya ras. Ini tipe G. Facelift. Ya. Facelift tahun 2016 awal. Oke. Okay. Udah di-upgrade velgnya TRD. Oke. Okay. Stiker TRD. Tinggal manual juga. Manual, Om. Manual juga. Kilometernya okay. Gocap 50.000. 50.000. Pajak itu panjang. 140 dapat nih. Enggak dong. Berapa nih? Barang cakep begini gua open di 167 ya. 167. Iya, gua. Buat pemakai udah, buat pemakai nih kalau buat pedagang keder dong, buat iya. Pedagang keder. Ini barang antik, Om. Kami gua cakep 50.000 ya. Full set. Kunci serep ada. Kunci 3, Om. Oh, ada 3 malahan. Kunci teman-teman. 3 nih, teman-teman. Oke. Okay. Bukunya 2. Buku servis, buku manual, buku Yasin enggak ada. Buku Yasin enggak ada. Lengkap semua ya. Lengkap, Om.
KM gocap 0 cepet mobil 167 teman-teman dengan KM 50.000. Rata-rata KM udah di atas cepet mobil kayak gini nih. Yes. Facelift 160 udah langsung taruh tete yuk. Oke, lanjut ya teman-teman. Satu tahun. Senia Om. Siap. Tahun Xenia berapa Om? X 2014. Manual. Manual. CC-nya 1300 cc. 1300. Peleknya tidak kaleng. Ini yeah. Pelek udah gua pakein yang racing Om. Oke. Okay. Iya, fog lamp semua, lampu-lampu electrical masih hidup. Iya. Yeah. Masih kaleng breng, tidak ada dempul-dempulan atas bawah, samping kiri kanan enggak ada. Suspensi enak dan tenaga juga gearbox-nya lancar, enggak macet-macet. Mesin kaki-kaki enak ya? Aman Om. X manual 2014. Tipe X manual Xenia 2014 Om. Pajak hidup ya? Pajak lewat gua berapa? Bulan 7 mau 2 berarti? Oh, mau kedua kali mau ya? Mau 2, pajak cuma 4 juta. Pasti cepean sih harganya nih. 100 berapa nih? Di atas cepel lah bro. 105 ya? Huh? 105 ya? Tambahin bro. Udah 105. Ini mah feeling gua nih 105 masih kebagian soalnya nih. Ya, gua biar kebagian, gua buat penonton lu cepet 10. Cepet 5 Om. Cepet 10 udah. Cepet 5 pasti aman nih teman-teman nih. Rame nih gua yakin nih. 105 langsung gua pengen 110 nih. Ada 105 gini buat yang serius minta Sherlock cek unit dulu. Iya, berapa nih kira-kira nego di unit Om? Nego di unit. Cepet 10. Nego di unit. Udah. Biar teman-teman kebayang nih. Heeh. 108 dulu pasti dilepas ya nego di unit ya. Iya, betul. Oke, 108 betul. Dulu. Ini keren-kerennya Om Andre nih ngebantuin orang mau beli mobil, harga udah diisi kepala. Betul, teman-teman. 108 dulu insyaallah teman-teman enggak rugi lah, enggak kemahalan ya Om ya. Insyaallah. Bicara tahun 2014, teman-teman. Kalau toko-toko lain atau PDG lain masih cepet 20 lewat. Cepet 20 lewat. Iya, betul. Tergantung ya. Kondisi. Yang tergantung penting kondisi. Cek dulu aja. Cek dulu aja lebih bawa montir saya sarankan lebih enak. Okay. Supaya enggak ada dusta di antara kita. Betul, teman-teman. Dan kalau di Mandiri Mobil Om, gue itu hukumnya fardu ain, wajib test drive. Wajib test drive sebelum teman-teman. Transfer. Karena investasi mahal dibeli iya. Mobil itu. Nah, kenapa wajib test drive? Kalau ada keluhan sebelum transfer, kita masih bisa komplain dan gue masih bisa welcome untuk perbaiki. Betul, teman-teman. Nah, yang ketiga, gue ini buyback guarantee. Iya. Orang keluar dari sini abis beli mobil dari gue nih Om. Iya. Iya kan? Sebulan kemudian butuh duit BU. Oke. Okay. Mau jual kembali. Iya. Sherlock aja rumahnya. Gue beli lagi nggak gue turunin jauh Om. Sip teman-teman. Harga terbaik gue kasih. Harga terbaik ya Om ya. Buyback guarantee. Oke okay, teman-teman. Aman. Lanjut Om. Ini Calya atau Sigra nih? Calya dong. Tipe G. Tahun? Matic 2017. 2017 Matic. Di atas cepe nih harga nih. Iya dong. Pajak gimana? Mana ada Matic di bawah cepe Om. Pajak lewat ya? Sekali Om. Pajak sekali ya. Kemarin aja manual 2016 100 kita. Ini Matic 2017 ya. Coba nih. KM berapa nih KM? KM-nya 100.000, 110 apa gitu. 110 nah. Ya. Pajak hidup tapi ya. Pajak sekali. Pajak PR sekali. Tipe G bukan tipe E. Tipe G. Kondisi mobil gimana ini? Kaki-kaki aman, interior orisinil, kaca semua orisinil, electrical masih hidup, lampu nggak ada yang mati. Lampu nggak ada yang mati. Suspensi ya? Masih oke. Okay. Kalau ada keluhan-keluhan setelah test drive ngomongin aja ke gue. Berapa nih? 110. Gue pengen sih 115, Bro. Udah 110 aja. Iya. Biar kebagian yuk, Matic loh. Aduh, yuk, tambahin lanjut. Ya depan biar unit cepet. Ya. 110 udah. Tambahin depan unit ya. Tambahin 50.000 lah. Nih, trek. Lu mau jual lagi juga nih masih cuan nih Om? Ya, ini kalau pasaran gelap nih karena tergantung kondisi nih. Oke. Ada yang jual di bawah 200, ada yang jual di atas 200 juga masalahnya nih. Di atas 200. Betul, teman-teman. Tergantung tahunnya di bawah 200, Bro. Tergantung tahunnya. Ya. Ini tahun berapa nih treknya? 2018, oh. Tipe premier, tipe tertinggi turbo. Ya, udah ada sunroof ya. Sunroof. Oke, okay. Okay, sudah sunroof. Terus juga di setirnya itu sudah ada cruise control. Sudah ada cruise control. Kalau premier, kalau yang lain ya belum ada. Betul. Jadi teman-teman. Ini mobil canggih, Bro. Lu nggak usah nginjek gas, lu tekan setting cruise control, dia mobil jalan sendiri. Betul, fiturnya udah lengkap fiturnya ya bro ya? Fiturnya udah lengkap, airbagnya udah dual airbag, 1, 2, 3, 4 airbag Om. KM-nya berapa? KM-nya cuma 50 ribuan. 50 ribuan, kalau kondisi mobil gimana bro? Suspensi semuanya aman, electrical, mechanical, semua nggak ada yang unknown function, nggak ada. Okay. Semua masih aktif, nggak ada error-errornya, masih layak jalan. Bannya juga masih tebel-tebel. Ban tebel, pajak hidup? Pajak hidup dong. Pajak hidup ya. 424 Nopol F Bogor. 190 dilepas nih. Oh jangan. Ini gua kasih murah buat lu bro. Berapa? Gua jual 200 deh. Hah? 200 nope. Tambahin ceban. Di bawah 200 udah. Biar kebagian di bawah 200. Aduh gua ngeri nih. Biar bisa jual lagi udah. 19 gua gak ada cuan bro. Hah? Iya sih segitu kemurahan. 2018 ya. 2018 Premier Turbo. Iya. KM 50 ribuan. Iya. Udah bro. Biar sama-sama kebagian ya. Ya.
195 bismillah. 195 nego depan unit ya. Ya. Oke, okay, datang. 195 cocok bungkus teman-teman. Iya. Kita ke pojok sana dulu, Bro. Boleh. Murah tuh, dijual lagi kebagian tuh. Kebagian itu 50.000 tuh. Gila. Tuh ada Escudo ya, Bro ya? Ini gue punya harta karun lagi, Bro. Ah. Escudo gue enggak ada dempul-dempulan. Oke. Okay. Walaupun catnya udah 2 kali. Hmm? Tapi semua list-list pintu, karet-karetnya semua utuh. Ah. Interior masih bercorak original. Iya. Kaca bawaan Suzuki sampai lampu semua udah gua cek, kodenya kode Suzuki semua. Yang saya suka interiornya masih ori semua loh teman-teman. Kayaknya masih rapi ya, Bro ya. Yes. Gua demen tuh kalau mobil-mobil begini tuh, Bro. AC dingin. AC enggak ada masalah, semuanya cool, suspensi juga enggak ada masalah. Okay. Gearbox-nya, personalingnya yang manualnya enggak ada yang macet-macet. Masih enak ya. Masih enak. Pajak gimana pajak? Pajaknya hidup dong bulan 9, men. Oh, masih hidup ya. Masih hidup. Nopol B genap, okay. Pajak hidup bulan 9 tahun 1999. 99. Setik manual, CBU. Di bawah 50 dapat, Tom? Di atas lah, Bro. Aduh, kalau dia udah langsung ngedoktrin gue supaya di bawah 50 sekian nih. Di bawah 50 dapat enggak nih kira-kira? Gua open 60, Bro. Open 60. Open 60. Kalau untuk pecinta Jeep yang SUV dari Suzuki, iya. 60 gue gak kemahalan lah dengan interior masih original. Tapi kalau teman-teman istilahnya pakai jual nih, Om. Oke. 50 juta udah aman sebenarnya ini. Iya, itu pancingan tuh. Kata-kata 50 juta. 50 ya. Juta udah aman nih, Om. Kata-kata pancingan Om. Coba Andri dipikir-pikir dulu, Om, 50 juta nih, Om. Coba bisa kali nih 50 juta. Gua keder sama lu, Om. Coba salaman ya 50 nih. Gua pengen 60 dia 50, mesinnya ceban, Om. Iya. Coba kebagian kali ya 50 yuk. Gini, kalau pedagang daerah, gue paham ada untuk ngirim ongkosnya lagi. Iya. Barang kayak gini. Tengah-tengah 56 aja. Bukan tengah-tengah 56. Tengah-tengah 55, Pak. Okay. Udah 55. 55. Kurangin GoPay lagi. 54,5. 54,500. 54,500 bawa pulang. Seringcut nih bawa setik tahun 99 hidup masih original antik. Barang ori bicara kondisi kayak gini susah cari, teman-teman. Yes. Nah, Grand Max nih. Oh, ini gua punya mobil minibus Grand tahun Mac. 2009, 1500cc, oh. ACPS, Om. ACPS yang tipe tingginya, tipe teman-teman. Tipe tingginya, Om. 15 tuh kalau nggak salah kursinya ngadep depan semua ya? Atau? Oh, enggak, yang belakangnya masih ada pada depan. Masih ada pada depan ya? Nah, yang okay. Belakangnya. Sip. Kondisi gimana, Om? Kondisi AC dingin, pajak hidup, nopol F kabupaten, pajak bulan 10. Hmm. Setirnya juga nggak ada masalah. Daleman sudah pakai sarung jok. Oke. Okay. Jadi udah nyaman banget. Supirnya juga nggak jorok, jadi apik. Ini untuk awalnya pemakaian pribadi, bukan dari perusahaan atau capek, mobil capek. Bukan mobil rental ya, Om? Bukan, ya? Okay. Karena dia ini pakai dop. Ya. Ini dopnya ini orangnya bilang 7 juta. Oke. Okay. Beli 7 juta dopnya. Jadi sayang kalau dibuka. Nah, warna aslinya warna apa, Om? Hitam. Warna hitam STNK-nya juga ya? STNK-nya hitam. Iya, hitam metalik kalau nggak salah. Iya, betul. Tapi biar gagah dia pakai stiker hitam dop. Berapa, Om? Murcil aja, Bro. 70. Tambahin, Bro. 70. Udah 70. Dia udah otak pedaya gini, otak pedagang tahu aja kalau nawar. Belum ngasih tahu harga. 70. 15 ACPS nih, Bro. Iya, ACPS. 2009 masih tahun 70. Coba seharga 13 nih 70 masih. Gila lu, Bro. Udah 70. Gua di bawah 80 bener, tapi gua enggak 70 banget. 70 udah kebagian kali, coba pikir-pikir. Om Andre. Biar rame nih. 70 yuk. Langsung borong nih. 79, Om. Kurang. Aduh, jauh nih. 79. Iya, ACPS loh. Orang-orang pada McLaren siaran itu. Ini 13 juga 70-an, teman-teman. Ini CC-nya 15 ACPS. 15 ACPS. Warna hitam. 75 berani gua. Yuk, 75. Nego depan unit ya? Ya, 75. Untuk penontonnya setia Om Andre. Datang dulu aja. Datang dulu aja. Yang penting cek mobilnya kondisi. Cocok, pastiin masih enak, pastiin teman-teman kaki-kakinya juga enak, yes. Test drive aja ya, Om ya. Yes. 75 insya Allah nggak kemahalan, teman-teman. Betul. Kalau normal semua. Terios, wah ini rapi ini mah. Ini siapapun lihat pasti suka, pasti ngiler. Tipe R manual tahun 2016 pemakaian 2017. Oke. Okay. Kilometer 40.000. Baru lihat aja udah feeling nih. Full set. Ya. Aduh, gua ini yang ambil juga udah tinggi. Ini gua berharap ada penonton lu yang pengen SUV Terios tipe R paling tinggi manual. Ya. Dia ngelirik ini. Sebenarnya ini full set, kunci 2, buku lengkap. Pasti ini di bawah di atas 160 nih.
Di atas? Pasti. Gua jual di atas, Om. Tapi kalau konsumen beli 158 asik nih, Om. Enggak asik, enggak asik. Entar dulu. Ini aduh, dia pinter nih, Om. Pasti dia, di atas 160 dia. Dia doktrinnya itu menjebak supaya gua ke arah situ gitu. Udah berapa coba? Coba pikirin dulu nih. 165 lah, Om. Hah? Lu tega banget, kesian gua, Om. Jangan terlalu kencang lah, Om. 165. Paling sampai 160 nih masih feeling nih. Kebagian banyak nih, teman-teman. 165 masih malang goceng nih. Kita bagi dua gimana? Oke, 161. 162,5. 161. 161 jadi ya. Nego depan unit ya, teman-teman ya. Oke, bismillah, teman-teman. Nego depan unit. Saya baru lihat sekilas dari luar, bagus. Teman-teman bawa mekanik pastiin karena rapih mobilnya, Om. Oke, okay, ya. Ini enggak ada baret sama sekali, enggak ada noda. Yeah. Mobil anti noda ini. Catnya masih ori, teman-teman. Siap. Asik. 160-an. Xenia, Xenia. Xenia XI 2011. Oke. Okay. Barang ngaleng. Atas, samping, kiri, kanan, dalaman masih orisinil. Enggak pakai sarung jok. Okay. Setir juga masih layak, enggak licin-licin banget. Masih ori juga? Iya, masih ori juga. Tipe X13cc. Pajak 2011. Pajak? Pajak belum gua bayar nih, Om. Enggak diblokir. Pajak 4 kali. Pajak 4 kali. Anggap ceban pajak. Harga normal di atas 80 nih. 90-an dong. 90-an. Heeh. 90-an pajak hidup ya. Pajak hidup. Ini pinter pajak mati nih. 78. 78 masih gua gini deh, tambahin 4.000. Udah 78. 78 biar kebagian yuk. Lu naik lagi. 78.500 yuk lanjut. Ngeri gini kalau didatengin dia nih gua nih, aduh. 78.500. Ih, itu dikasih enggak? Apa? Kira-kira kasih enggak Xenia nih? Xenia anggap 80, nego depan unit aja. Oke. Pajak mati ya? 78.500. Nama pribadi enggak diblokir. Sip, teman-teman. Yang penting mobil bagus, kalau pajak nanti hitung aja, teman-teman. Insyaallah ya, selama samsatnya masih buka, enggak ada masalah. Mau bayar melalui showroom gue boleh, mau bayar sendiri juga boleh. Atau mau bayar di lain waktu setelah pemutihan. Nah, masalah, lebih teman-teman. Enak begitu. Iya. Jadi enggak terlalu kosnya. Biar lebih murah gitu. Lebih murah, kosnya enggak terlalu tinggi, Bro. SX4. SX4 tahun 2012. Okay. Matic. Matic. Tinggi nih mobil harganya. Nopol F Bogor Kota, warna idaman, warna putih. Pajak hidup. Oh, panjang. Talenya udah putih, Bro. Feeling gue 90-an nih harga, 90-an. Oh, jangan dong. 2012 nih, keluaran terakhir. CBU terakhir. Jadi 2012 dengan 2010-2009, itu speedometernya beda, Om. Beda ya? Beda. Beda ya. Okay. Warna speedometernya itu yang berbeda. 2011 dan 2012 dengan di bawahnya itu berbeda. 90, Om? Di atas, Bro. 90? Jangan, Bro. Berapa coba harga bukanya nih? Belinya gua udah di atas 90, men. Bukanya berapa nih buka harganya? Ini udah di atas itu jauh. Gini, coba. Gua buka ya. Gua buka 2012 ini gua buka 110. 110. Lu tawar deh. Gua kasih kok. Gua enggak kaku, enggak kayak kanebo kering. Udah. Ini 2012. 2012. Pajak hidup. Matic, pajak hidup. BD POK panjang 99. Yuk, lanjut. Jangan 99 ini, nih. Berapa? Di atas cepe. Lu lihat mobil. Cepean. Iya. Oke. Okay. Okay. Berarti gua enggak mangkrang di 110, sip. Gua enggak mater di 108, enggak mater di 105. Di atas cepe lebihin. Cepe lebihin 100.000 coba aja. Yuk kita ke depan. aduh. Tahun berapa di Swift? Oke, teman-teman, buat yang suka sport, ini gua punya Swift CBU. Tipe GT2, dua knalpot CBU Jepang, okay. Tahun 2008 transmisi Matic. 2008 ya, Matic. Nopol B genap, pajak satu kali. Iya. Ya. Kemudian interior masih ori, Matic masih responsif dan ban masih layak tebel. Semua original peleknya. Jadi jangan diganti-ganti pelek Chief GT2 ini agak susah. Betul. Bentuknya juga beda, Om. Warna purple limited edition. Jadi kalau malam itu seperti dark black, warna hitam gelap. Sip. Ini mobil banyak dicari nih. Ya. Harganya stabil. Coba berapa, Om, harga? Harga gelap ini. Harga gelap ini. Gua buka cepet deh. Hah? Cepet. Gua mau nawar 85 nih barusan nih. Pedagang kemarin udah nawar di atas itu tuh. Pedagang Karawaci ya. Gua nonton nih, pedagang Karawaci temen gue. Bro, buat bini gua, Bro, kata dia. Di atas 85 berapa ya, kata dia. Udah kan itu kan belum tahu nih. Penonton Om Andre kayaknya pas nonton langsung DP nih. 88. Gua pengen cepet. Gini, Bro, di atas 90, Bro. Hah? Di atas 90. Udah 90 aja ya. Yuk, lanjut. 90 nih, teman-teman. 90 gua salaman. Swift di atas Sport. 90 nego depan unit. Swift Sport. Oke, okay, keman, Om. Nah, Nissan Match. Alhamdulillah gua punya lagi City Car 1200cc Nissan Match. Tipe L. Ya. AC-nya belum digital. Oke.
Tahun 2017 warna merah. Ya. Nopol F Bogor. Pajak hidup bulan 2 panjang. Kilometernya 70.000. Ini keras nih, seratusan nih harga nih. Oh iya dong. Iya dong. Kalau 2017 udah pasti lu bayangan lu. Iya. Nyebrang cepenya berapa? Iya, nyebrang cepenya lumayan nih kayaknya nih kalau 2017 nih. Gua open 120 lu nego deh. Tuh, 120. Orisinil kan. KM gocap, lengkap full set. Iya. Pajak panjang, platnya udah putih. Iya tuh. Kemarin yang 2014 aja masih cepean 2014. Ini 2017 17, ya. 17, Bro. Gua 120, gua enggak jauh-jauh. Cepet 10 tanpa tete. Lanjut. Aduh, ini nih buat penonton ya. Cepet 10. Ini sama tuh 2017 tuh. SX4 gua yang ini perbaikan di bumper, jadi yeah. Udah siap pajak. Kalau yang tadi gua nanti gua rapi-rapiin di bumper sedikit. Oke, okay, ini tahun berapa? Ini 2011, adeknya di bawah itu. Iya. Yeah. Heeh. Nopol B genap, pajak hidup bulan 8, okay. Matic, kilometer 90.000. Iya. Yeah. Kuncinya satu. Oke. Okay. Pemilik nyari buku, bukunya sampai sekarang belum ketemu, anggap aja enggak ada. Hmm. Dan dia servis di Suzuki, boleh dicek. Oke. Okay. Original banget. Jadi catnya gua nggak repaint, nggak gua cat ulang, nggak gua apa-apain. Body aman ya? Body aman, suspensi aman, rack steer-nya juga aman. Oke. Okay. Ban masih layak untuk tahun 2020, masih layak untuk pakai 2 tahun ke depan. Oke. Okay. Harganya berapa ini? Tadi gua pengen cepet 10, ini gua buka cepet 5 aja. Cepet 5? Karena turun setahun doang, Bro. Iya, beda setahun doang, iya. Teman-teman. 95 lah udah. Yuk. Kemarin udah ada yang nawar segi itu, Bro. Iya, 95. Belum gua lepas. Lebihin 1 juta, 96. Jangan, Bro. 96 jadi. Lempengin cepe, Bro. Jangan. Nih buat penontonnya Om Andre, cepe gua kasih nih. Enggak, 98 yuk. Lanjut. 98. Aduh. Antara 98 sampai cepe nego depan unit ya. Kiario. Kiario SE Matic tahun 2013. Ya. Plat F Bogor, Om. Ya. Bogor Kota, pajak hidup bulan 8. Kilometernya 90.000-an. Cat original. Kemudian bukunya ada 2, kuncinya 2. Oke. Okay. Electrical semua retracknya masih aman, enggak ada masalah. Ini mobil enak nih. Kemarin saya jual yang manual nih, 2012. Ini 2013 ya. Matic, SM Matic. SM Matic. 100 berapa nih, Bro? Di atas cepet 10, Bro. Gua pengen buka 118. Gua di bawah 120 buka. Ini menang di Matic nih. Iya dong. Warna abu. Ini kalau 105 murah nih. Hah? 105. 105? Iya. Nego depan unitnya di bawah 110. 105. Di bawah 110. Honda Jazz. Honda Jazz RS Matic tahun 2009, okay. Nopol B Depok. Full set. Service record di Honda, kilometer cuman 70.000. Oke, okay, harganya berapa ini? Tahun 2009. Orang-orang pada jual KM antik Jazz RS ini kan memang agak tinggi. Heeh. Gua open di 123. 123 RS tahun 2009. Matic, Bro. 123 ya. Murah sih 123, teman-teman. Iya Matic. Dong. 2010-nya aja udah berapa tuh? 13 berapa itu? Kemarin gue jual pajak mati 4 tahun aja 109. Iya dong. 110. Pajak hidup. Belum, Bro. Di atas itu, Bro. Berapa? Gue nggak kaku-kaku banget. Coba 119 aja. Jangan. 115 jadi. Yuk. Aduh, tipis banget, brother. 115, oke. Nah, sebelum nanti kita ke Dreza, ada mobil baru datang juga nih, Bang. Betul. Coba nih, Honda BR-V. Gua punya Honda BR-V warna hitam, full original, kilometer 60.000. Kilometer 60.000. Ini tahun berapa, Bang? Tahun 2017, tipe E manual. 2017? 17. E manual. Oke, yang nyari manual nih. Barangnya lumayan jarang yes. Ya, Bang, ya? Berapa, Bang, kalau manual, Bang? 175. Jangan. Karena kemarin gue S-nya itu jual sekitar deket-deket segitu. Jangan. Ini original full set lengkap. Kilometer 60.000, Om. Pajak hidup bulan 8. Nopol B genap. 165 kali. Lu tambahin dari 165, Om. Udah, 165. Tambahin 2.000. 165 jadi. 165. Aduh, buat penontonnya Om Andre. 165 screenshot. Nego depan unit. Gue minta dikit aja. Bawa pulang BRV manual. Sip. Antik. Tambahin bensin aja dah. Siap, Om. 165. Mobilnya insya Allah nggak kemahalan, teman-teman. Nah, betul. Bicara mobil bagus ya, Bang, ya? Bicara mobil bagus. Tipe E ya, bukan tipe S. Oke. Okay. Kalau perlu, teman-teman, bawa mekanik, bawa saya montir. Saya sarankan bawa mekanik, bawa montir supaya nggak ada dusta di antara kita, Om. Betul, ya, teman-teman. Sama-sama enak, gitu. Jadi gue ngejaga kualitas, pembeli puas. Oke. Okay. Pedagang dapat cuan. Mantap. Kita ya. Lanjut ke Dreza, Bang. Oke, mantap. Kita ke sini baru masuk. Baru masuk, siap. Ini memang barang gua juga. Dreza. R3 Dreza Matic tahun 2016, kilometernya 98.000. Oke. Okay. Plat B Tangerang, hidup 124. Heeh. Warna hitam, Dreza Matic. Berapa nih? Buat 3 baris, tipe tertinggi di kelas R3. 150.
Ah, pinter dia. Gue pengen di atasnya. 150 udah. Jangan, 150 jangan. Oh ya, pajak sekali aja. OPR pajak sekali. Okay. Jadi kalau gue bayar sekali jadi panjang. Ya udah 150 berarti. Gini bro, lu lebihin 6.000 deh. Wah, jangan. Lebih 6.000. Pajak mati. Reza Matic loh. 156. 2016. Kurangin pajak 153 udah jadi. Yuk, pinter 153. Nih. 153 ini spesial ya. Yeah. Ini gue barang cakep. Lu bawa mekanik sendiri. Sip. Nol speed ori. Cek mobil sepuasnya, cek teman-teman. Cek mobil sepuasnya, 153. Oke, teman-teman, kalau Bang John lupa nih harga patokannya, mainin aja video YouTube. Oke. Datang ke sini, langsung play aja, teman-teman. Iya. Tagih aja harga yang tadi ditawar. Tagih aja harga yang tadi udah gue sebutin. Betul. Dan nomor gue juga kan dicantumin. Betul. Di deskripsi. Oke. Jadi bisa lu save. Jadi gue seneng banget dikunjungin sama Om Andre. Thank you banget, siap-siap. Nah, jangan kapok-kapok. Sip. Tetap melayani penonton lu, Om. Sip. Dengan harga terbaik lu. Nah, itu yang gue pengen. Teman-teman. Om Andre sukses, penonton senang. Gua pun dapat cuan. Amin, teman-teman. Oke, buat teman-teman semua langsung japri aja. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi. Yes. Thank you banget Bang John. Siap, sorry ini gua tawar-tawar. Gak apa-apa. Biar teman-teman dapat harga terbaik dan ya, mudah-mudahan Bang John juga enggak sampai rugi. Yang penting kebagian gitu. Yang penting teman-teman, gua kualitas yang gua jaga supaya betul, orang balik lagi repeat order dan beli terus ke Mandiri. Betul, teman-teman. Oke. Okay. Buat teman-teman semua, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Bye-bye. Thank you, Om.